Halo sobat, biota selamat datang di zona sekolah. Materi kedua bab animalia, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang ciri-ciri umum dari kingdom animalia serta pembagian film kingdom animalia. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari materi tentang invertebrata. Nah, apa sih invertebrata ini? Kemarin kita sudah mengenal istilah film, yaitu satuan kelompok di bawah satuan kingdom. Kingdom Animalia ini memiliki sekitar 10 filum yang terdiri dari Chordata, Echinodermata, Artofoda, Anelida, Mollusca, Nematoda, Platyhelminthes, Ketenophora, Cnidaria, dan Porifera. Tetapi para ilmuwan tak jarang selalu membagi Kingdom Animalia menjadi dua kelompok besar, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Nah, Invertebrata ini adalah kelompok hewan yang dimana tidak memiliki tulang belakang, kelompok ini terdiri atas semua film, kecuali chordata. Sob, nah, sedangkan untuk vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang dan hanya terdiri dari satu film, yaitu film chordata. Nah, untuk materi kali ini, kita akan mempelajari kelompok invertebrata atau kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kita mulai dari film yang pertama, yaitu Porifera. Porifera umumnya berhabitat berada di perairan laut dangkal dengan kedalaman sekitar 3,5 meter. Tubuh dari porifera ini tidak memiliki jaringan sejati, jadi tubuhnya itu tersusun atas jaringan yang masih sederhana sob. Nah jika kita lihat bentuk tubuhnya ini sekilas mirip dengan pas bunga. Mereka pun memiliki sifat hermaprodit, yaitu memiliki dua jenis kelamin dalam satu tubuh dan hidupnya pun tidak bisa bergerak aktif atau disebut dengan sessil. Nah, untuk reproduksinya, porifera itu melakukan reproduksi secara aseksual dan juga seksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan tunas dan gemule. Nah, gemule ini disebut juga tunas internal. Gemule ini bisa dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera yang hidup di dalam air tawar. Sedangkan secara seksual itu dengan cara peleburan sel sperma dengan sel ofum yang nantinya akan menghasilkan larva. Nah, untuk klasifikasinya itu terdiri dari tiga kelas. Yang pertama, kelas Calcarea, yang dimana anggota kelas ini memiliki kerangka tubuh spikulum tunggal, berbentuk jarum dari zat kapur atau kalsium karbonat. Terus ada juga kelas Hesactinellida, yang dimana memiliki kerangka tubuh spikula dari zat kersik. Spikulanya pun berbentuk triakson. Dan yang terakhir adalah kelas Demospongia. Anggota ini memiliki spikula dan serabut spongia serta berbentuk tetraxon. Selanjutnya adalah filum Cnidaria. Mereka memiliki bentuk tubuh simetri radial serta diploblastik. Nah, mereka juga memiliki sel-sel penyengat yang disebut dengan cnidoblas pada bagian ectodermnya. Cnidoblas ini mengandung nematosit yang berfungsi menangkap mangsanya. Nah mereka itu memiliki dua bentuk tubuh Yaitu polip dan juga medusa Polip ini berbentuk seperti tabung Dan tidak dapat bergerak bebas atau menempel Sedangkan medusa berbentuk seperti payung Dan mereka bisa bergerak aktif atau berenang bebas di dalam air Nah reproduksinya secara aseksual dengan cara pembentukan tunas Dan juga bisa menggunakan cara seksual itu dengan cara pembuahan ovum oleh spermatozoid untuk membentuk larva berselia yang disebut dengan planula, sementara itu klasifikasinya terdiri dari tiga kelas. Yang pertama adalah kelas hidrozoa. Kelas ini memiliki bentuk polip yang lebih dominan dibanding dengan bentuk medusanya, contohnya adalah hidra. Terus ada juga kelas scepogoa. Kelas ini itu kebalikannya, mereka memiliki bentuk medusanya yang lebih dominan daripada bentuk polipnya. Ada juga kelas Anthozoa. Semua kelompok ini tidak memiliki bentuk medusa dan hanya bisa ditemukan di dalam laut. Contohnya seperti anemon. Nah jadi itu ya film Cnidaria. Selanjutnya film Ctenophora. Film Ctenophora ini itu memiliki bentuk tubuh simetri biradial dengan diameter sekitar 1 sampai 10 cm. Nah mereka tidak memiliki alat sengat seperti hanya Cnidaria tadi. Tetapi mereka memiliki tentakel yang dilengkapi oleh sel perkat koloblas. Tentakelnya itu berjumlah sepasang. Mereka memiliki satu mulut dan dua lubang pengeluaran. Serta mampu mengeluarkan cahaya dari tubuhnya sebagai ciri khas yang paling utama. Nah mereka juga merupakan hewan diplobastik atau terdiri dari dua lapisan tubuh. Untuk proses reproduksinya, ketenofora itu melakukan reproduksi secara seksual. Meskipun ada beberapa spesies yang melakukan reproduksi secara seksual, itu dengan cara fragmentasi. Alat reproduksi dari ketenofora itu terletak di bawah silia. Sel ovum dan sperma itu dilepas melalui pori-pori yang ada pada epidermisnya. Sedangkan ketenofora itu terbagi menjadi dua kelas. Yaitu kelas nuda dan tentakula. Kelas muda ini adalah ketenofora yang tidak memiliki tentakel, sedangkan tentakula itu memiliki tentakel di dalam tubuhnya. Nah selanjutnya adalah film Platyhelminthes. Film ini itu memiliki ciri-ciri umum, meliputi yang pertama bersifat tripoblastik aselomata. Tripoblastik ini artinya memiliki tiga lapisan di dalam tubuhnya, sedangkan aselomata mereka tidak memiliki rongga di dalam tubuhnya. Nah untuk tempat pencernaannya sendiri itu berupa ruang gastopaskuler. Tubuhnya bersifat simetri bilateral dan memiliki ganglion otak, yaitu suatu kumpulan badan sel saraf yang letaknya di luar sistem saraf pusat. Nah, mereka itu bergerak dengan cara kontraksi otot tubuh. Sedangkan untuk reproduksinya, walaupun cacing pipih merupakan hewan hemafrodit beberapa cacing pipih tidak bisa melakukan perkawinan secara individu reproduksinya dilakukan secara aseksual dan juga seksual. Untuk reproduksi seksual akan menghasilkan gamet dari pembuahan ovum yang terjadi di dalam tubuh. Pembuahan biasanya dilakukan sendiri atau dengan pasangan lain. Sedangkan reproduksi aseksual itu dilakukan dengan cara membelah diri atau disebut dengan fragmentasi. Nah, klasifikasi dari Flathelminthes ini dibagi menjadi tiga kelas. Itu yang pertama kelas Turbellaria atau cacing rambut getar. Mereka memiliki bulu getar yang berfungsi untuk bergerak. Yang kedua adalah kelas Trematoda atau cacing isap. Kelas ini memiliki alat pengisap yang terdapat pada mulut bagian kepalanya. Alat isap ini berfungsi untuk menempel pada inangnya untuk menghisap makanan. Yang berarti Trematoda ini merupakan sebuah parasit. Nah, trematoda dewasa biasanya hidup di dalam hati, usus, paru-paru, ginjal, dan juga pembuluh darah pada vertebrata. Terus, yang terakhir adalah kelas kestoda atau cacing pita. Mereka memiliki kulit berlapis kitin yang berfungsi untuk melindungi diri dari enzim inangnya. Dengan berarti, kestoda ini juga merupakan parasit bagi hewan lain. Selanjutnya adalah film nematoda. Nah cacing dari nematoda ini itu memiliki tubuh penampang melingkar. Habitatnya hidup bebas di air, darat, ataupun sebagai parasit pada tumbuhan dan juga hewan. Cacing ini memiliki sistem organisasi tingkatan organ. Juga memiliki simetri tubuh yang bersifat simetri bilateral. Mereka memiliki, nah mereka ini memiliki rongga tubuh semu atau disebut dengan pseudocoelomata. selomata. Nah, ini yang membedakan antara cacing nematoda dan juga cacing platyhelminthes ya. Nah, nematoda ini umumnya melakukan reproduksi secara seksual. Nah, untuk reproduksinya, nematoda umumnya melakukan reproduksi secara seksual. Sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasi atau pembuahannya pun terjadi secara internal, yaitu dilakukan dengan cara jantan yang memasukkan sel sperma ke dalam tubuh betina. Nah, klasifikasinya terdiri dari dua kelas. Yang pertama adalah kelas Adenoporea. Nah, anggota kelas dari Adenoporea ini tidak mempunyai plasmid, yaitu rongga komos reseptor sehingga disebut dengan apasmida. Banyak dari anggota Adenoporea ini yang hidup bebas tetapi menjadi parasit di berbagai hewan. Yang kedua adalah kelas Cecermentea. Kelas ini disebut dengan Pasmida. Ini dikarenakan banyak anggota kelasnya itu memiliki pasmid. Nah, banyak juga anggota kelas ini yang hidup di dalam tubuh vertebrata, serangga, dan juga tumbuhan. Selanjutnya adalah filum Anelida atau cacing tanah. Nah, mereka memiliki ciri-ciri yang pertama bertubuh bulat memanjang, terus beruas-ruas dan juga memiliki simetri bilateral. Nah, berbeda halnya dengan cacing platyhelminthes yang bersifat aselomata atau tidak memiliki rongga tubuh dan juga cacing nematoda yang memiliki sifat pseudoselomata atau memiliki rongga tubuh semu. Untuk cacing anelida ini itu memiliki sifat selomata yaitu memiliki rongga di dalam tubuhnya. Nah, untuk alat geraknya itu berupa bulu kaku atau disebut dengan stae. Alat ekresinya pun berupa sepasang nefridia. Sedangkan proses reproduksinya itu secara aseksual, yaitu dengan cara fragmentasi atau pemutusan bagian tubuhnya. Namun sebagian besar anelida itu bereproduksi secara seksual. Meskipun cacing tanah bersifat hemoprodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan sperma untuk membuahi sel telur pasangannya. Nah, untuk klasifikasinya, anelida dibagi menjadi tiga kelas, yaitu: yang pertama, polychaeta. (kelompok ini merupakan kelompok anelida yang memiliki rambut banyak), nah, sebagian besar hidup di laut, tubuhnya pun terbagi-bagi menjadi prostotomium atau kepala, dan juga peristomium atau segmen pertama dari tubuhnya. Yang kedua adalah kelas oligochaeta, nah, kelompok anelida ini memiliki rambut sedikit, umumnya mereka hidup di darat atau di dalam air tawar. Dan yang terakhir adalah kelas Hirudinea. Nah kelompok ini adalah kelompok anelida yang tidak memiliki rambut. Mereka suka menghisap darah. Ya contohnya seperti lintah. Nah selanjutnya adalah filum Mollusca. Mereka memiliki tubuh yang lunak, tidak bersegmen, umumnya memiliki mantel yang dapat menghasilkan cangkang. Dan mereka juga telah memiliki sistem pencernaan makanan peredaran darah dan juga sistem reproduksi di dalam tubuhnya. Nah bentuk dari film moluska ini beragam ya. Untuk reproduksinya moluska bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksualnya itu saling terpisah pada individu lain. Pembuahan atau fertilisasi itu dilakukan secara internal, ada juga secara eksternal, yaitu ditujukan untuk menghasilkan telur-telur yang akan berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Selanjutnya untuk klasifikasinya itu dibagi menjadi yang pertama ampineura. Bentuk dari tubuh kelas ini itu berbentuk bulat telur, pipih dan simetri bilateral. Yang kedua adalah Cephalopoda. Jadi seperti bangsa cumi-cumi, gurita atau sotong. Ketiga Gastropoda, sebangsa siput-siputan. Keempat Scaphopoda. Nah, kelas ini memiliki cangkang tajam berbentuk taring ataupun trompet. Yang dimana kedua ujungnya itu terbuka karena disesuaikan dengan tempat hidupnya. Dan yang terakhir adalah palecipoda, yaitu sebangsa kerang-kerangan. Nah, selanjutnya adalah filum echinodermata. Film ini memiliki tubuh yang terdiri dari tiga lapisan dan memiliki rongga tubuh. Atau disebut dengan tripoblastik selomata. Nah, bentuk tubuhnya sendiri itu memiliki simetri bilateral namun pada saat masih menjadi larva. Dan pada saat dewasa, bentuk tubuhnya menjadi simetri radial. Untuk kulit tubuhnya itu terdiri dari zat kitin dan tidak memiliki sistem ekresi. Nah untuk reproduksinya, echinodermata itu bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Reproduksi secara aseksual itu dengan cara pembelahan visi, yaitu penyekatan dan pemisahan pisin pusat. Kemudian masing-masing bagian tubuh yang terpisah itu melakukan regenerasi menjadi individu yang lebih lengkap. Sedangkan secara seksual itu dilakukan dengan melakukan pembuahan yang terjadi secara eksternal dan akan menghasilkan larva berbentuk simetri bilateral. Untuk klasifikasinya itu terdiri dari lima kelas. Yang pertama adalah asteroidea atau bintang laut. Mereka memiliki bentuk cakram segi lima dan biasanya di permukaan tubuhnya terdapat duri-duri pendek. Kedua, Ophiuroidea berbentuk bintang berlengan 5, Echinoidea berbentuk oval dan tidak berlengan, Crinoidea sering disebut dengan lilia laut karena tubuh menyerupai tumbuhan laut, dan yang terakhir adalah Holothuroidea atau tripang, tubuh memanjang simetri bilateral. Nah sekarang kita masuk ke dalam film yang terakhir dalam kelompok invertebrata atau kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Film yang terakhir adalah film artofoda Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona bio bisnis, zona peliharaan, zona bio traveling channel ini dalam tahap pengembangan maka akan sangat berharga bagi kami jika sobat biota semua membantu channel ini untuk berkembang minimal dengan cara mensubscribe channel ini jadi please for subscribe now film artofoda mereka memiliki segmen atau bagian-bagian pada tubuhnya tubuhnya ini dibungkus oleh kutikula sebagai rangka luar yang terbuat dari protein dan juga zat kitin Nah, bentuk tubuhnya itu berbentuk simetri bilateral, serta ukuran tubuhnya itu bervariasi. Untuk reproduksinya, sistem reproduksi antropoda itu umumnya terjadi secara seksual. Namun, ada juga yang secara aseksual, yaitu dengan cara partenogenesis. Nah, partenogenesis ini adalah pembentukan individu baru tanpa melalui pembuahan. Untuk klasifikasinya, artofoda dibagi menjadi empat kelas. Yang pertama adalah crustacea atau disebut dengan udang-udangan. Kepalanya menyatu dengan dada yang disebut dengan cephalothorax. Terus kelas yang kedua adalah myriapoda atau hewan berkaki banyak seperti kelabang atau kaki seribu. Terus yang ketiga kelasnya adalah arachnoidea. Nah kelompok ini meliputi laba-laba, kalajengking dan juga tungau. Dan yang terakhir kelasnya adalah insekta atau serangga. Tubuhnya tersusun atas kepala, dada, dan juga perut. Nah, jadi itu ya pembelajaran mengenai invertebrata atau materi kedua bab animalia. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video, sob.